Halo, assalamualaikum semuanya. Selain bisa menangkap siaran TV digital, setup TV digital ini bisa juga untuk merekam siaran TV digital yang mungkin dianggap perlu, sehingga kita bisa menonton siaran ini di lain waktu. Seperti apa cara lengkapnya? Berikut videonya. Yang diperlukan untuk merekam siaran TV digital ini yaitu flash disk atau USB kosong ya. Jadi flash disk atau USB kosong ini untuk menyimpan hasil rekamannya nanti. Sebelumnya kita pasangkan dulu flash disk atau USB nya ke set-top box. Jadi pasangkan saja ke port USB yang ada di set-top box, baik port yang di depan atau yang di belakang ini sama saja ya. Nah, setelah USB terpasang ke set-top box TV digital, kita tinggal memilih channel siaran TV digital yang ingin direkam. Di sini saya akan coba memilih salah satu channel yang ingin saya rekam ya, sebagai contoh saja. Setelah terbuka channel siaran yang ingin kita rekam, untuk merekam kalian tekan saja di remote set-top box itu tombol rec atau record ya. Jadi tekan saja, cari saja tombol rec. Nah, setelah ditekan tombol rec itu akan muncul di layar TV itu rec ya, artinya recording sedang berlangsung. Jadi kita tinggal menunggu sampai waktu batas waktu yang kita tentukan ya. Kemudian untuk berhenti merekam atau recording ini, di remote set-top box kalian tekan saja tombol menu dan kemudian tekan lagi OK. Untuk melihat hasil rekamannya kita tinggal membuka di USB. Pusat media, kemudian file C, dan yang paling atas kita buka. Nah, ini hasil rekamannya tadi ya, yaitu channel Moji. Sekarang saya akan coba buka hasilnya, kita geser ke Moji, kita buka. Dan inilah hasil rekamannya tadi ya, yaitu channel siaran TV Moji, siaran TV digital. Jadi jika ada acara TV yang mungkin dianggap perlu untuk dilihat di lain waktu, kalian bisa merekamnya. Jadi kalian bisa melihat di lain waktu. Oke teman-teman, itu tadi ya caranya merekam siaran TV digital di set-top box TV digital. Itu saja video kali ini, semoga ini bermanfaat. Jika punya pertanyaan seputar video ini silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.